Selamat datang di channel ini. Jadi hari ini kami akan berangkat ke Banda Aceh dengan Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini dia, kita sudah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Bisa dilihat di sini ramai luar biasa. Begitu juga dengan pesawat Batik tadi. Dari kawasan Simpang 5 ini, kami menuju ke Hotel Ayani yang letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan pusat kuliner di Penayung Banda Aceh. Berhubung masih dalam suasana bulan Ramadan, restoran dan juga tempat makan tidak boleh menjual makanan pada saat siang hari. Ini dia hotel tempat kami menginap selama di Banda Aceh, Hotel Ayani. Langsung aja sekarang kami ada di area lobi hotel. Ini dia kamarnya, cukup luas dan yang penting nyaman dan bersih. Kamar ini luasnya sekitar 34 meter persegi dan muat 2 kasur twin dan 1 extra bed. Gak hanya itu, masih ada sofa kecil, tempat koper, kulkas dan juga meja minimalis. Ini dia pantai yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Banda Aceh. Kali ini kami ke empat tempat area di sepanjang pantai ini.
Di antaranya ada area Dream Life, Maha Corner, Laguna, dan Alfa Momong. Dan tempat wisata terakhir yang kami kunjungi adalah PLTD Apung, kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang terbawa tsunami hingga ke kawasan Punge, Banda Aceh. Di bagian kanan ini terdapat monumen tsunami dan nama-nama warga yang wafat saat tsunami 2004 lalu. Dari beberapa awak kapal PLTD Apung ini, hanya Dariansyah yang selamat dari musibah tsunami. Kabarnya, di bawah kapal ini ada dua rumah warga lokal yang tertimpa kapal ini. Di atas kapal ini masih ada jangkar kapal yang beratnya itu sekitar 2 ton. Dan di dalam kapal tersedia juga visual yang berhubungan dengan tsunami. Nanti yang terjadi di Pulau Jawa, Selat Sunda itu akibat gunung meletus, Krakatau. Nah, ini dia sumbernya. Beda-beda dia. Yang terjadi di Banten apa longsor itu ya, penggalerayannya itu pernah terjadi buat meletak gunung meletus itu di dasar laut kan banyak gunung juga, gunung berapi. Nah ini tiba longsor beda-beda dia. Yang terakhir akibat meteor. Itu sejarah kapalnya, Pak. Kapal ini jadi buka di Aceh aja, pertama kali dibuat di Batam tahun 1996. 1997 dikunjungkan di Kalimantan. Bisa dilihat, bagian dalam kapal ini sama sekali tidak rusak. Dan ini membuktikan kalau kapalnya benar-benar terbawa dengan posisi berada di atas gelombang tsunami dari laut hingga ke pemukiman warga Punge, Banda Aceh. Dahsyat.